Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan lokakarya penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana kegiatan kelas kolaboratif yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk Prodi Manajemen, yang mana ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari program kompetisi kampus mengajar atau PKKM, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara dosen pengampu mata kuliah dengan praktisi mengajar. Nah, sehingga kegiatan kolaboratif ini nanti akan menghasilkan satu kesepakatan atau kemufakatan dalam menyusun RPS dan RKK, yang mana itu akan menjadi instrumen mengajar di kelas dan juga instrumen mengajar bagi praktisi di luar kelas. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini, harapannya adalah mereka bisa bersama-sama menyusun sehingga apa yang menjadi target atau menjadi tujuan dari pelaksanaan pembelajaran kolaboratif ini bisa berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk prodi manajemen tapi juga menjadi model bagi prodi-prodi yang lainnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi maju.